Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Kita jumpa lagi ya. Saya mau ke apa? Saya mau ketemu di YouTuber yang viral di Kabupaten Nunukan. Saya mau menuju ke sana, di tempatnya, di Mamolo ya sahabat. Oke, ikuti terus ya perjalanan saya menuju ke YouTuber. Saya mau mendatangi YouTuber yang lagi viral di Kabupaten Nunukan. Oke, sip, lanjut. Oke teman-teman, di sini saya menunggu YouTuber Mamolo ya yang lagi viral. Jadi saya janjian di sini, nanti sebentar dia akan jemput saya menuju ke rumahnya. Oke, sekarang saya di Mamolo. Sip, lanjut. Nah di sini mayoritas petani rumput laut ya sahabat, di daerah Mamolo. Ini petani para cuci tali ya. Apa semangat Pak? Ini para petani lagi cuci tali ya sahabat. Ya membuka siramnya atau lumutnya. Sudah jemputan saya ini sudah datang sahabat. Nah, YouTuber Mamolo yang lagi viral di Nunukan. Apa kabar? Aku rumah dulu. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut di rumahnya ya. Di sini mayoritas petani rumput laut ya, kawan.
Wah, ternyata jauh juga ya rumahnya ini. Banyak belok-beloknya. Wih, suburnya rumpulat deh. Nah, ini warga Mongolo lagi panen. Wah, ini kalau nggak diantar keluar ini sahabat, wah, nyasar saya kalau keluar ini. Oke guys. Wah, sampai di sininya aja, kawan. Wah, ini rumpulau sudah kering ini. Wah. Jadi ini kawan, saya mendatangi YouTuber Mamolo ya. Seperti inilah jalanannya. Waduh. Begini teman-teman. Kehidupan saya di sini di Mamolo. Okay. Inilah rumah tangga. Ayo. Kita mau datang di rumahnya. Wah, wah, wah. Widi. Ah, mengerikan jembatannya ya, teman. Oh. Nah, ini alhamdulillah sudah saya sampai di rumahnya. Teman kita yang bernama siapa namanya? Channelnya? Jusman Nunukan. Jusman Nunukan yang lagi viral ya di Kabupaten Nunukan. Nah, inilah. Oke, yang teman-teman subscriber saya silakan berkunjung di channelnya. Siapa namanya? Jusman Nunukan. Jusman Nunukan channel. Nah. Oke, saya berada di rumahnya sekarang ini. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman, saya sudah berada di rumahnya ya, YouTuber Mamolo yang namanya Yusman Nunukan. Yusman Nunukan channel ya, berada di Kabupaten Nunukan, Mamolo, Nunukan apa? Nunukan Selatan. Tempatnya di Nunukan Selatan, Tanjung Harapan ya, sahabat. Nunukan Selatan. Jadi luar biasa di sini, tiga bersaudara YouTuber semua. Waduh. Sambil ya menikmati minuman dingin. Tapi mapa diolok kan. Halo. YouTube juga. Baru juga belajar. Ah, enggak apa-apa. Setidaknya di YouTube itu kan iseng-iseng sambil apa namanya hobi lah ceritanya. Tapi berpenghasilan. Sambil bekerja juga. Iya, sambil bekerja. Sedangkan saya juga nih di Nunukan Marung Pulau juga nanti. Cuma Nunukan juga kan? Hah? Kurang Nunukan? Iya. Nah, kalau di daerah Nunukan Kota, saya mulai Marung Pulau di sana. 2007. Orang Bugis juga. Nah. Oh, Bajo. Oh, Bajo. Yeah. Oh. Oke, teman-teman. Nah, ternyata para YouTuber di sini ternyata satu kampung semua, sahabat. Waduh, enggak nyangka. Di kampung. Nah, sanggugi si kampung maneng. Sumpulolo tak maneng. Dia okay, dia teman-teman. Dia orang Bajo, saya jadi orang Pelaka. Saya ketemu salah satu YouTuber abang kita. Sudah sukses juga, alhamdulillah. Channel abang namanya bang Satria Diman. Namanya Satria Diman ya teman-teman. Pengen mengetahui, pengen teman-teman berkunjung channelnya abang, silakan. Ya, silakan mampir. Mampir.
ini jauh-jauh di rumah saya. Luar biasa rumahnya, ke sini belok-belok masuk jembatan. Jujur ini kalau saya enggak diantar keluar ini, wah nyasar saya ini. Karena berapa tahun yang lalu belum seramai ini. Jadi saya bingung masuk tadi. Banyak belok-beloknya. Lumayan di alhamdulillah selama ada petani rumput laut ini, apa rumput laut masyarakat. Alhamdulillah banyak perubahan berkembang. Sambil ya ngobrol ya, merekam. Kemarin itu saya ke Berau ambil Google, apa surat Google Pin. Ya. 10 jam perjalanan. 700 kilo lebih. 10 jam perjalanan. Bermalam 3 malam, 2 malam di sana, kembali lagi. Google AdSense-nya itu sudah saya ambil. Di mana diambil? Di kan dulu saya di sana kan di Berau kantor pos di sana saya isi masuk waktu saya tinggal di sana. Jadi pas saya di sini ada teleponnya pos bilang ada sudah. Nah, terpas saya putuskan berangkat lagi. Jauh-jauh ini. 10 jam perjalanan. Telepon juga sama di kantor pos. Iya. Telepon juga. Jadi teman kita ini dia sementara nunggu juga surat PIN dari Google AdSense. Mudah-mudahan cepat juga. Cepat datang ya sahabat. Kirim. Karena channelnya saya lihat channelnya ini, wah alhamdulillah banyak perubahan meningkat. Iya. Ini berkat Abang juga ya. Mungkin kalau bukan Abang, mungkin channel saya tidak meningkat teman-teman, karena aku juga berinformasi teman-teman Abang ini untuk komunikasi juga. Saya berbagi ya, pengalaman lah di YouTube. Nah, begitulah. Jadi ini teman-teman rumah saya ada kanan ya. Kayu bakau. Jadi semoga lah para YouTuber pemula sukses. Diminum dulu, Bang. Ya. Nah, YouTube ini istilahnya saling mengenal-mengenal, cari teman yang luas kan, walaupun di bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, di luar negeri. Jedai regen, saya jedai itu kamera saya. Terus naik di motor, jadi saya merekam tentang perjalanan lah. Sekalinya saya sampai di sungai, ada pemandangan situ bagus kan? Tapi gelap-gelap sedikit situ di bawah pohon. Bisa lihat, astaga birunya si kamera aku datif. Jadi saya ngomong gratis ini selama 30 menit. Sayangnya aku bilang. Ternyata durasinya 2 menit saja Bang ya? Iya. 2 menit lebih saja. Kan ku jadar ya, yang ku merek motor lo ya. Jadi waktu itu pun lo aja yang waktu ku berangkat. Berangkatnya tangkam sudah. Di Kabupaten Merau juga saya begitu. Saya sering ke pagi para YouTuber. Tapi di Merau saya percaya juga saya itu. Banyak YouTuber lo. Apalagi di sana Mas Gondrong Labanan teman-teman. Ya. Termasuk itu Gondrong Labanang itu fans saya itu. Cuman saya belajar dari Gondrong Labanang, memang saya selalu nonton di videonya. Terus saya komentar memang tidak pernah dibalas istilahnya ya, ditahulah kalau saya ini sering hadir di channel Bang Gondrong Labanang. Karena itu YouTuber sukses di Kabupaten Berau. Beliau itu luar biasa kontennya. Ya, memberi pandangan para YouTuber-YouTuber pemula, memberi semangat. Jadi saya salut sama beliau Gondrong Labanang. Luar biasa. Semoga beliau ya istilahnya makin lancar lah rezekinya. Temannya itu baru-baru juga sukses itu namanya Pak Iwono. Iya, Pak Iwono.
Nanti menjahat nanti Pak Wono itu. Pak Wono sama Mas Bambang itu berpencul ya. Iya, dia kolab sama dia. Itu awal-awalnya Gonpola Banang itu aduh coba kalau diceritakan masa-masa lalunya itu. Dulu itu penjual bakso loh. Penjual bakso itu Gonpola Banang. Alhamdulillah ya dari sebelahnya nah, beli motor, beli bikin rumah itu apa itu? Orang Jawa. Jadi salah satu teman kita ini ada salah satu videonya viral ya yang waktu apa namanya itu? Waktu anak kecil yang anak ya. Kecil itu yang di Korbang ya di apa di sungai ya Mansapa. Di sungai Mansapa itu anak kecil itu sampai meninggal ya sahabat. Jadi masyarakat di sana itu tangkap buayanya pakai pukat teman-temannya. Waktu itu saya juga merekam waktu itu tapi saya hapus karena tidak diterima ya sama di YouTube. Jadi teman kita ini dia berusaha terus ya ini videonya yang waktu penangkapan buaya itu ya sahabat. Jadi videonya ini dia sudah 1 juta view kawan. Wah luar biasa. Ternyata iklannya juga aktif. Alhamdulillah. Jujur ini teman kita ini siapa? Usman Nunukan. Usman Nunukan saya lihat di beranda deh. Ini videonya viral ini sahabat. Viral. Lalu kemarin itu aku tidak sengaja waktu saya naik di rumah mertua saya tidak sengaja ada viral anu penangkapan buaya di situ. Iya. Aku lihat saja kata orang di sana kan waktu saya lewat di situ berselisih bilang ada orang di situ tangkap buaya anak kecil dimakan buaya. Tahu-taunya saya juga itu hari bawa kamera bawa HP. Jadi teman-teman ini aja aku saya bawa teman-teman bikin video. Tapi waktu tinggi, nggak ya. Mana di dalam? Permani batik kan? Iya. Tapi diati dana YouTube sendiri ya atau YouTube? Ini sendiri mana pasang? Kalau anunya kan waktu masih hitam aku aktif kan, cuma nggak tahu kalau iklannya. Oh, berarti pasang otomatis ya. Oke teman-teman, mungkin ini durasi panjang ya. Saya akhiri dulu ya sahabat video saya hari ini. Tempatnya di Mamolo ya sahabat. Di Mamolo Nunukan Selatan. Nunukan Selatan. Jadi saya akhiri dulu ya kawan. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.